Welcome to my channel, Yakubu Ibu. Kali ini ya aku bakalan mainkan game, game yang baru aja rilis nih teman-teman. Namanya Mini Party. Baru namanya aja udah menarik minat untuk gimana sih Mini Party? Maksud gamenya itu seperti apa? Yuk langsung saja kita masuk di gamenya. Nah, di sini di awal game itu kita disuruh memilih karakter, mau karakter perempuan atau mau karakter laki-laki, ya terserah kalian aja yang mana yang kamu pengen mau pakai. Nah, kebetulannya aku nih perempuan, jadi aku pilih dong yang perempuan. Nah, di sini juga untuk karakternya itu banyak pilihan. Jadi kalian itu bisa pilih dari model rambutnya apa, alisnya gimana modelnya, terus matanya, mulutnya, dan juga warna kulit. Eits, jangan lupa bajunya juga ada nih, tinggal kalian pilih, kalian sesuaikan dengan yang kalian pengen. Ada juga celana dan juga sepatunya. Kita langsung pilih nih mana karakter yang cocok dengan kita. Dan yang pertama warna kulit. Kayaknya ya aku pengen warna, pilih-pilih dulu deh yang mana. Yang atas, yang pertama atau yang di bawah nih teman-teman. Kayaknya cocok yang pertama. Kita pilih aja dulu yang pertama. Terus kita pilih lagi baju. Yang mana nih dari 4 baju yang cocok buat aku. Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Kalau aku sih mau yang ketiga dulu. Kita tes untuk yang pertama kalinya, yang ketiga ya. Terus kita pilih untuk bawahannya. Ya aku pilih rok dong. Sebagai perempuan harus pilih rok biar lebih feminim gitu kelihatannya. Terus sepatu. Sepatu ya aku pilih mau matching dengan atasnya sama rambutnya sama roknya. Jadi pilih yang paling bawah, bukan yang ke bawah, yang ketiga, karena ada warna pink-pinknya gitu. Nah, sudah selesai, kita langsung buat nama. Kebetulan ya aku udah sering pakai nama ini. Udah pakai ini aja namanya biar kalau mungkin ketemu teman gitu kan, langsung lihat ih kayaknya kenal, langsung tuh tambahin teman, jadi enggak perlu lagi perkenalan sama orang-orang. Terus wow, ini openingnya keren sih. Kita turun tuh dari langit kayak pakai apa ya? Pakai terjun payungnya atau apa nih? Ya udah deh, kita ikuti aja dulu dia arahnya mau kemana nih. Nah, dia turun tuh sampai di tengah. Oh, ada sambutan. Sambutannya bahasa Inggris, guys. Apa tuh tadi? Ya Allah, kelewatan. Ya udah deh, nanti kalian bisa lihat sendiri nanti sambutannya seperti apa tuh. Pokoknya game ini untuk gamenya itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalian ya sambil main game lah, kita sambil belajar bahasa Inggris gitu biar lebih lancar lagi. Positive thinking dong. Jangan terlalu sering pakai bahasa Indonesia, nanti kan kamu nggak tahu lama-lama bahasa Inggris. Ya aku aja tuh belum lancar, tapi ya mau gimana lagi, ada tuh, tenang, Google Translate gampang. Yang penting ada itu, kamu aman kok main game ini. Serius, ya aku pakai kok Google Translate ini, sangat-sangat berguna sekali. Nah, kita langsung lihat tuh menu untuk handphonenya yang ada di samping kanan tadi. Wow, di sini ada menu. Jadi kalian bisa lihat semua aktivitas yang kalian lakukan di game ini itu semuanya ada di sini. Jadi ini harus sering-sering kalian lihat. Kayak contohnya nih, kamu pengen lihat pet apa sih, gimana sih caranya pet. Terus ada yang lain, kamera, ada mail, ada apa lagi nih. Oh, ada juga menu untuk foto gitu, selfie. Bisa mengabadikan momen-momen kamu pada saat bermain game ini sama teman-teman kamu. Ya aku coba tes dulu foto. Cikrik. Gimana nih? Udah pas di posisinya? Kita foto dulu. Cikrik. Asik, mantap. Nah, gitu nih untuk mode untuk kameranya. Ada juga yang lain ini untuk kotak masuk atau mailnya. Kita lihat nih apa aja yang udah masuk di mail kita. Oh, ada pemberitahuan Facebook, ada server, ada apa lagi nih? Facebook, ada apa lagi nih? Kita scroll dulu ke bawah, kita kasih ke bawah dulu. Oh, ada juga nih, ada email wow sama hey friend. Oh, kita dapat hadiah nih, teman-teman. Wow, dapat 2 item. Kita klaim dulu nih.
ada dua. Oh, ada hewan, pet, sama apa tuh yang satu tadi? Ya udahlah, nantilah kita pelajari gamenya lebih dalam lagi. Terus ada juga menu pencapaian. Kalian bisa lihat apa saja yang harus kalian capai untuk mendapatkan hadiah-hadiah. Di sini udah kelihatan hadiahnya apa. Kalian bisa dapat bintang. Bintang ini kayaknya untuk menaikkan level kayaknya sih. Nanti sebentar kita lihat. Ada juga dapat uang. Ini daftar teman kamu. Terus ada handbook. Oh, handbooknya ada hewan-hewan. Ada juga, oh ini dia, berguna kayaknya. Town guide. Aduh, ya Allah, kepleset mulutnya. Jadi ini apa ya, semacam petunjuk kita untuk bisa bermain game ini, dari cara menaikkan level seperti apa, cara berpindahnya bagaimana mereka ajarkan. Tenang, yang nggak tahu bahasa Inggris aman, kalian tinggal klik aja ini, lihat aja tuh. Pokoknya kalian kalau main game baru itu kalian coba otak-atik aja sendiri, pasti kalian tahu deh. Dan juga untuk ikannya gimana, untuk petnya seperti apa. Di sini mereka menunjukkan caranya. Jadi memudahkan pemain-pemain baru itu untuk bermain game mini party ini. Terus ada notice. Notice ini pemberitahuan. Kita lihat dulu. Nanti kita lihat-lihat lagi deh. Kita keluarin dulu. Terus ada apa nih? Oh, ini tersedia nanti level 2. Oh, kok datang lagi? Gimana nih? Ya udah deh, kita tes lagi nih yang mana yang kita mau mainin. Ya udah deh, ya aku mainin dulu karena baru level 1, belum banyak yang ya aku tahu. Nanti aku bakalan lanjut lagi videonya seterusnya untuk kamu bisa main game mini party ini. Oke, sampai jumpa lagi semuanya. Bye bye.